sampai selesainya acara Kebiar Kemenper tahun 2018 ini. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah momen sarana promosi hiburan dan informasi ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai sarana untuk membahagiakan bagi keluarga dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Hafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbij alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menandai dibukanya Kebiar Bumi Ayu Fair tahun 2018 berkenan Bupati Brebes untuk melakukan prosesi pemetikan untaian melati beserta dengan Bapak Wakil Bupati Brebes dan tamu undangan. Kami persilakan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan peninjauan stand dan peninjauan basar serta pelaksanaan Kebiar Bumi Ayu Fair 2018. Tahan Bu, tahan. Tahan dulu Bu, tahan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Ibu Bupati Brebes sudah melakukan proses pemutihan untian melati dan dipersilakan menuju ke pelaksanaan Kebiar Bumi Ayu Fair sekaligus meninjau pelaksanaan stand dan juga Kebiar Bumi Ayu Fair tahun 2018. Dengan demikian Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara pembukaan Kebiar Bumi Ayu Fair tahun 2018. Selamat sore dan beliau Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kita
Yang telah berkenan membuka sebuah guyuban 2018 secara resmi dan silakan untuk para pengunjung semuanya yang berjabat tangan silakan dan ngobrol bertemu ya ngobrol bertemu ya dengan bapak wakil bupati dan istri ya. Silakan untuk para pengunjungnya juga untuk kami beritahukan kepada para pengunjung semuanya bahwa untuk hiburan di panggung utama nanti malam untuk gelaran musik dan juga disaksikan bersama keluarga bersama teman-teman Anda ya, yang diisi oleh pemerintah Kabupaten Brebes kepada kelompok masyarakat peduli pemekaran Brebes Selatan. Dengan terwujudnya Brebes Selatan menjadi kabupaten, semua masyarakat Brebes Selatan insya Allah akan menjadi masyarakat yang lebih mendapatkan kebaikan. Juga teman-teman termasuk tetap bersamanya pada rekan-rekan Rabu Bumi Ayu untuk penonton atau penjual yang berada di Jepang yang cantik-cantik ini usianya ada yang 15 tahun baru 15 tahun
mudah-mudahan kerja sama kita semuanya bisa berlanjut. Ada di selain atau ada demo dari Mas Indra SMP Negeri 1 Cineuyu di bawah asuhan Bapak Johannes Kairus Sanz. Boleh dikasarkan tanggapan kan dari ini kan silakan masyarakat yang luar biasa bumi itu tertib tertib segala-galanya silakan dikasarkan. Terima kasih untuk para pengunjung semuanya. Kami mengundang untuk kelompok tim Lambda Sakti dari SMP Negeri 1 Bumiayu yang beberapa kali menjuarai untuk event-event kejuaraan di Paskibraka. Kembali kami mengundang untuk seluruh personil dari Lambda Sakti SMP Negeri 1 Bumiayu. Untuk masyarakat yang berada di sekitar panggung, berikan aplaus yang meriah. Kita sama-sama bertepuk tangan untuk menyambut kehadiran Lambda Sakti SMP Negeri 1 Bumiayu. Tepuk tangan yang paling meriah buat SMP Negeri 1 Bumiayu. Dan juga untuk para pengunjung, mohon untuk di tempat nanti ya.